Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang bernama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah enggak cas baterinya karena terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Ariel Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Guys, alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakci. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terviral, terupdate apa saja yang terbaru pasti kita apa Pakci? Sikat terus. Pasti kita bakal mereaksi apa ini. Nah, sebenarnya kita tahu kan yang news terbaru berkenaan dengan Argentina bahkan melawan Indonesia di Stadium Indonesia sendiri dan dinyatakan di sini by Studio Langit YouTube mengatakan bahwa Argentina kaget lihat Stadion Indonesia. Wah. Iya. Dan juga Pakci, buat pengetahuan kalian, mungkin ada teman kita yang dari Malaysia ataupun dari mana-mana yang nggak tahu lagi sebenarnya Indonesia mempunyai 100 lebih stadion yang megah-megah ya guys ya. Nah. Harus tahu itu dan ini adalah antaranya, wah sampai Argentina kaget ya Pakci ya. Betul. Mari kita lihat dulu guys. Ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat dalam 3, 2, 1, and go. Jangan lupa untuk follow channelnya Studio Langit. Siap. Halo Studio Lovers. Berbicara sepak bola pasti akan mencakup tentang pembicaraan mengenai pemain, klub, negara, pelatih, hingga wasit. Namun di antara itu semua, ada satu sisi yang sering dilupakan ketika berbicara soal olahraga si kulit bundar tersebut, yaitu stadion. Arena para gladiator lapangan hijau tersebut dari masa ke masa dibentuk sedemikian rupa untuk menciptakan kenyamanan pemain ketika bertanding dan penonton ketika menyaksikan sebuah pertandingan. Setelah FIFA resmi menunjuk Argentina sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023, menggantikan Indonesia. Nah, kira-kira seperti apa megahnya stadion yang dimiliki oleh Argentina jika dibandingkan dengan stadion yang ada di Indonesia? Yuk kita singkat beritanya melalui video berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, FIFA mencabut mandat Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 akibat penolakan terhadap timnas Israel U20 untuk tampil di Indonesia. FIFA pun merasa Indonesia tidak mampu membedakan secara real perkara olahraga dan politik. Infantino telah menekankan jika Piala Dunia U20 memainkan peran kunci dalam upaya FIFA mempromosikan sepak bola junior di seluruh dunia. Terbukti Studio Lovers, sejak tahun 1977, turnamen ini telah menghasilkan sejumlah pemain bintang seperti Maradona, Lionel Messi, Paul Pogba, dan Erling Haaland. Nah, bersedianya Argentina menjadi tuan rumah dinilai sangat layak mengingat fasilitas stadion terbaik dan megah beberapa berada di Argentina. 5 stadion telah disiapkan oleh Argentina untuk Piala Dunia U20 tahun 2023 di bulan Mei ini. Tanpa stadion klub Liga Argentina yang sedang berkompetisi pada 27 Januari hingga 30 Juli 2023. Sebab FIFA menginginkan stadion dengan kondisi lapangan yang baik. Nah, ada Estadio Ciudad de la Plata di Buenos Aires yang berkapasitas 53.000 penonton. Stadion ini bakalan dipakai sebagai venue dalam laga Piala Dunia U20.
Stadion ini dirancang oleh arsitek Roberto Nolo Ferreira. Saat peresmian Yanis Tri Lovers pada tahun 2003 silam, stadion ini dianggap sebagai stadion paling modern di Amerika Latin. Sedangkan di Indonesia ada stadion utama Gelora Bung Karno yang sebenarnya nih dipersiapkan untuk dipakai dalam pembukaan Piala Dunia U20. Nah. Namun batal sejadi-jadinya Studio Lovers. Nah, stadion GBK ini berkapasitas 77.193 penonton. Dinamai untuk menghormati jasa Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama. Yeah. Selanjutnya, di Argentina ada Estadio San Juan del Bicentenario yang terletak di San Juan berkapasitas 25.286 penonton. Stadion ini diresmikan pada tahun 2011 lalu. Nah, stadion ini pernah dipakai untuk kejuaraan sepak bola Amerika Selatan tahun 2011 dan 2016, partai final Piala Argentina tahun 2013, final Piala Liga Profesional 2020, dan sebagainya. Selain dua stadion yang telah disebutkan tadi, venue Piala Dunia U20 selanjutnya ada Estadio Unico de Villa Mercedes di San Luis yang berkapasitas 30.000 penonton. Stadion ini diresmikan tahun 2016 lalu. Nah, stadion ini, Studio Lovers, pernah dipakai untuk final Liga Sepak Bola Villa Mercedes tahun 2022 dan final Turnamen Federal A tahun 2022. Studio Lovers, selain GBK, Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar Bali yang berkapasitas 25.000 penonton, awalnya juga bakalan dipakai untuk melakukan drawing group Piala Dunia U20. Namun, agenda penting ini dibatalkan FIFA karena Gubernur Bali Iwayan Koster tiba-tiba menolak timnas U20 Israel tampil di Piala Dunia U20. Sebenarnya nih, stadion ini pada tahun 2020 direnovasi habis-habisan dalam rangka menyambut Piala Dunia U20. Kementerian PUPR mengucurkan dana fantastis loh Studio Lovers, yakni senilai 152,9 miliar rupiah untuk merenovasi. Wow. Namun sayang, stadion ini tidak jadi dijejaki oleh anak-anak muda bertalenta tinggi dalam sepak bola. Tidak mengapa. Sementara itu di depan mata, Argentina juga bakalan menggunakan Estadio Unico Madre de Ciudades di Santiago del Estero sebagai venue Piala Dunia U20. Stadion ini berkapasitas 30.000 penonton dan baru diresmikan pada tahun 2018 lalu. Stadion ini juga menjadi arena pertandingan Supercopa Argentina tahun 2019 yang diperebutkan River Plate dan Racing Club, di mana dalam sejarah menjadi salah satu laga dengan kartu terbanyak. Andai Indonesia benar-benar menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, maka stadion lain yang bakalan dipakai sebagai venue adalah Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya yang memiliki kapasitas 46.806 penonton setelah direnovasi pada tahun 2020 lalu demi menyambut gelaran Piala Dunia U20 tahun 2023. Namun sayang, stadion ini gagal menyambut anak-anak muda terbaik di lapangan hijau. Selain itu, ada Stadion Gelora Sriwijaya di Palembang yang berkapasitas 23.000 penonton yang dibangun pada tahun 2001 silam. Lalu ada juga Stadion Sijalak Harupat yang terletak di Bandung. Stadion ini resmi dibuka tahun 2005 lalu. Stadion megah ini memuat sekitar 30.000 penonton. Stadion ini juga sudah menggunakan rumput berstandar FIFA berjenis Zoysia Matrela Linmer untuk meminimalisir cedera pemain. Kemudian venue terakhir di Indonesia yang selanjutnya digunakan menyambut anak muda berbakat di Piala Dunia U20 adalah Stadion Manahan di Solo yang berkapasitas 20.000 penonton. Stadion ini dipersiapkan untuk acara penutupan dan final Piala Dunia U20. Namun impian itu benar-benar terkubur Manahan. Studio Lovers. Sementara stadion kelima atau terakhir yang bakalan dipakai oleh Argentina sebagai venue Piala Dunia U20 adalah Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza, sebuah kawasan metropolitan sensus terbesar keempat di Argentina. Stadion ini berkapasitas 42.000 penonton. Dan stadion ini dibangun untuk menjadi salah satu lokasi Piala Dunia 1978 dan mengalami renovasi besar-besaran untuk persiapan Copa America tahun 2011. Stadion yang cukup bersejarah ya, Street Lovers.
Oke deh, Studio Lovers, itulah perbandingan stadion sepak bola milik Indonesia versus Argentina. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa ya untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi. Wow, terima kasih buat Studio Langit atas pencerahan berkenaan dengan apa perbandingan ataupun stadion-stadion yang ada pada Argentina juga dan Indonesia. Dan kita tahu di Indonesia pada waktu yang lalu itu memang sudah full preparation untuk menyambut World Cup tersebut. Tetapi sayangnya telah dibatalkan, tetapi itu bukan satu halangan sebenarnya. Dan kalian harus tahu ya. Dan kalian harus tahu ya, stadion di Indonesia itu guys, udah menyamai sebagai standar FIFA ya. Memang luar biasa sekali, karena kalau kita lihat tadi di Argentina hanya beberapa doang. Tetapi kalau di Indonesia itu, dia banyak banget guys, banyak banget stadion sebenarnya. Yes, ya, hampir ke semua sudah direnovasi sebenarnya. Iya. Itu yang sebenarnya luar biasa sekali ya untuk menyambut U20 ini guys ya. Tapi ya nggak tahu ya kenapa hanya karena Israel itu ya kan Baci? Betul. Nih itu bukan sesuatu yang enak untuk kita dengar ya guys ya. Tetapi kalau kita bandingin ya stadion Argentina dan juga Indonesia rasanya stadion Indonesia itu lebih gampang nggak cocok sebenarnya untuk U20 kalau aku lah ya, ini pendapat pribadi aja ya. Karena udah standarnya itu kenapa? Kalau Argentina udah buat ataupun bikin sebelum ini, apalagi Indonesia yang baru bikin, tetapi itu kan jadi baru ya kan? Nah, bila jadi baru guys, dia lebih enak dan juga lebih nyaman untuk bermain sepak bola. Yes. Di stadion. Bukan saja nyaman untuk pemainnya, tetapi nyaman untuk penontonnya juga. Ya benar, karena udah direnovasi itu, ya kan? Sebenarnya nggak jauh beda juga ya, kalau aku ya. Karena stadion di Indonesia itu memang luar biasa sekali, kita tahu ya. Kita pernah lihat di depan mata juga ya, Baci ya? Betul. Nah, di situ ya kan? Ya, setuju. Sebabnya kita lihat kalau di macam di Jakarta sendiri mempunyai stadium yang megah. Wah, tapi beruntung banget ya beberapa macam YouTuber seperti teman kita Rusdi Rusli sempat juga melihat sendiri di dalam stadium di Jakarta seperti JIS juga. Wow. Memang sangat keren. Itu memang rezeki lah ya. Betul. Nah, guys, kalau kalian lihat videoku ini agak sedikit internetku signalnya itu nggak kuat di sini guys untuk buat masa ini ya. Tapi ya teruskan juga ya guys ya. Ini buat kalian semua. Nah, jadi guys, apalagi video-video ataupun sebarang video yang pengen kalian kita reaksi, jadi sila komentar di bawah seperti biasa ya Baci ya. Iya, betul. Nah, itu saja untuk kali ini. Yes, itu sebarang video. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment dan boleh berserta dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.